Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih bersama kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kalian tentunya akan segera baper siap-siap dari serangkaian acara mereka berdua di hari ini. Namun ada hal yang menarik, yang mana ternyata Ibu Siwi udah menyiapkan acara spesial buat kesayangan kita ini di acara Ramadan, ya, acara Lesti dan Bilar yang akan tampil bersama tentunya di bulan suci yang sebentar lagi akan hadir di hari-hari kita ini. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh sang direktur Indosiar RSCM dan SCTV, yakni Bu Siwi, yang mengunggah bahwa Lesti dan Bilar udah dia siapkan acara spesial sehingga hari-hari kita makin mengasihkan dan obuh banget. Acara apakah itu? Tentu acara yang akan membuat kita bahagia dan selalu stay tune sebelum menjelang acara buka puasa. Ya, dengan mengunggah foto Lesti dan Bilar, Lesti dan Rizky Bilar, sebagaimana disampaikan berita bahagia untuk para Lesti lover dan pecinta Indonesia yang suka nonton tasbih. Tasbih akan hari di bulan Ramadan, sebelum azan maghrib. Lo sahabat, dan yang menjadi hostnya kakak Rizky Bilar, dedek kesayangan Lesti Kejora bersama Abah Ustadz Subki Al-Bukhari. Alhamdulillah, insya Allah bulan puasa kita terhibur dan berkah, ya sahabat. Jadi tambah gak sabar ya menanti bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Tasbih Ramadan Abah dan Leslar mulai Selasa 13 April 2021 setiap pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, bahagia banget kita mendengar kabar tersebut, yang mana Leslar, Lesti dan Bilar sudah disiapkan acara khusus di bulan Ramadan, yakni tasbih, yang mana kakak dan dede akan hadir bersama. Tentu hal itu akan membuat kita semua pada bahagia. Selain di lidah, nyatanya selama bulan puasa Lesti dan Bilar akan menghibur kita sekalian dengan acara menjelang buka puasa, yakni tasbih Indosiar, guys. Jadi pastinya seru banget dan ugu banget karena couple cute kita Lesti dan Bilar akan hadir bersama menghiasi hari-hari kita di bulan puasa, di bulan penuh berkah. Semoga juga begitu dengan hubungan mereka berdua dipenuhi keberkahan di bulan suci Ramadan. Ya, menjelang dihalalkannya hubungan Lesti dan Bilar, doa yang terbaik adalah kemudahan dimudahkan demi lancarnya apa yang mereka rencanakan, yakni hubungan mereka menjadi halal. Makanya bagi kalian yang masih ragu dan ingin selalu tahu tentang kabar terbaru terupdate mereka berdua, jangan ragu untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar-kabar terbaru Lesti dan Bilar dari kita untuk kalian semua, hanya di channel kesayangan kita ini. Jadi ingat, persembahan spesial mulai tanggal 13, ya, 13 April akan ada penampilan Dedi Lesti dan Rizky Bilar di acara Tasbih Indosiar pada jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yuhui, kita bahagia, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.